tanamkan ke dalam jantungmu, tanamkan ke dalam sumsummu, tanamkan ke dalam otakmu. Lahul mulku, yang punya kuasa Allah. Walahul hamdu, yang punya puji-pujian Allah. Abdul Somad tak punya kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Ngapain itu Ustaz Somad dikawal ramai-ramai, PP mengawal, polisi mengawal, tentara mengawal. Dia tak ada kuasa. Bayangkan kalau tidak ada yang ngawal, ibu-ibu ini semua menarik tangan copot. Itu maka kawal tetap. Mohon maaf, mungkin tadi ada tangan yang sudah mengulurkan tidak jadi salaman. Sombong sekali Ustaz itu. Mungkin tadi ada kakinya yang terinjak. Abdul Somad Al-Fakir, mohon maaf, daripada aku mencari engkau di padang mahsyar di akhirat nanti, lebih baik aku minta maaf di sini. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Ya, selesai. Gitu cara minta maaf. Nanti kumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, kata sambutan dari Sahibul Bait, saudaraku yang dimuliakan Allah, aku akan berangkat pergi umroh. Tolong kalau ada silap salahku selama ini maafkan. Anggap rumah ini rumah kalian, anakku anak kalian. Kalau dia sampai bandel, tegur. Tapi biniku bukan bini kalian. Kita bersaudara, kita bersahabat sudah lama. Kalau ada silap salahku kata-kata, kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia obat, kasih dia kue, kasih dia setelah kenyang baru minta maaf. Maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya? Mau. Jangan kau sangka karena amalmu banyak, kau menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ampunkan salahku kepada kawanku, kepada sahabatku. Tidak bisa. Anak-anak ini diajarkan sopan santun tata krama. Apa itu anak-anak Al-Azhar itu? Mana sopan santunnya? Ustaz ceramah di bawah, ya enak aja di atas. Mereka bukan tidak sopan. Mereka di atas karena tidak. Mereka justru hormat. Biarlah bapak ibu yang tua-tua di bawah. Karena kalau yang tua-tua, kalau yang tua-tua naik ke atas, mereka sudah tidak kuat. Nanti naik tangga. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan sampai nanti pulang jadi isu. Jangan ada dusta di antara kita. Saya jelaskan. Jangan sampai nanti bohong. Apa itu anak-anak Al-Azhar itu? Bercampur laki-laki yang perempuan? Tidak campur. Perhatikan baik-baik. Khusus yang ini laki-laki. Yang ini perempuan saja. Yang ini perempuan saja. Ya, tak ada campur. Yang ini laki-laki. Tidak ada mereka campur. Beda sama yang di bawah ini. Ini alasan darurat. Yang ini laki-laki, perempuan, tidak ada laki-laki. Kenapa? Mereka diajarkan tidak boleh ikhtilat, menghormati. Saya pernah ceramah di satu tempat, sebentar, ceramah tercepat 5 menit saya berhenti ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Langsung saya pulang. Panitianya mengejar saya. Kenapa cepat betul Ustaz? Kenapa cepat betul? Langsung saya jawab, la tu'alliqul jawahir, la tu'alliqul jawahir fi anaqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Kasar sekali Ustaz Somad. Kenapa Ustaz ngomong gitu? Waktu saya ceramah mereka bukan mendengar, selfie. Tapi selama saya ceramah, anak-anakku di atas mendengarkan. Hati-hati nak, awas jatuh. Itu kabel listrik kita. Anak-anakku mendengarkan. Artinya apa? Mereka diajarkan sopan santun, tata krama, memuliakan orang tua. Tidak ada gunanya punya anak cerdas, otaknya encer, tapi tak menghormati orang tua. Hormati orang tua, cium tangan orang tua. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Di sini mereka diajarkan jangan pacaran, jangan campur aduk laki-laki perempuan. Di luar sana bonceng membonceng, dibeli motor, dikasih anak motor, akhirnya bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembok. Padahal hari pernikahan, hari paling sakral. Saat pernikahan, sang calon mertua memanggil nama calon menantu. Hai menantuku, iya bapak. Indah, tapi kena marah. Hei calon menantu, iya bapak. Aku nikahkan aku dengan anak tentu. Nah, jangan datang lagi. Kenapa marah? Karena nikahnya MBA, Married by Accident.
nikah karena kecelakaan. Itu tidak akan terjadi di Al-Azhar. Karena di sini diajarkan, hai anak-anak yang perempuan, kalian adalah timun. Hai yang laki-laki, kalian adalah durian. Durian berteman dengan timun yang hancur bonyok berkeping jadi jus timun. Kalian perempuan adalah botol. Botol tidak ada yang mau meminumnya karena di ujung botol ada tulisan. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kalian punya kehormatan anak-anakku. Kalian punya kemuliaan. Di sini dia diajarkan. Di sini dia diajarkan. Oleh sebab itu, orang tua dengan anak mesti sejalan. Jangan sampai guru di sekolah mengajarkan, anak-anak pakai jilbab ya, pakai rok panjang ya. Di rumah maknya pakai celana pendek. Sudahlah lutut hitam berkudis. Akhirnya guru-guru di sekolah membangun istana pasir di tepi pantai. Bagaimana istana pasir di tepi pantai? Cantik, cantik. Istana pasir di tepi pantai cantik. Tapi begitu datang ombak, habis. Nah, kayaknya anaknya sudah dididik mantap. Di sekolah anaknya diajarkan, nah, jangan pakai make up ya. Jangan pakai make up, make up. Make artinya membuat, up naik ke atas. Make up membuat naik. Gini naik. Naik. Ya di sini sudah diajarkan. Anakku, kata guru-guru di kelas, kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik karena tahajudmu di tengah malam, kau cantik karena bekas air wudu, kau cantik karena kecantikan dari dalam, inner beauty. Di sini dia diajarkan begitu. Tapi di rumah dia dilema. Dia lihat ayahnya mau pergi undangan sama ibunya. Ibunya bersolek 30 menit kali 3. Nah, si anak mengintip dari balik pintu, melihat ibunya sedang mencukur, menggeletar tangannya mencukur. Karena saking kuat geletarnya, habis. Tidak mungkin pergi undangan hilang sebelah. Akhirnya dia hilangkan kedua-duanya. Sampai begitu dia buka mata, dia buta pun. Untung di jendela ada, dia lihat spidol whiteboard. Untung ada spidol yang menyelamatkan. Teman sudah menelpon bahwa, gimana Jeng, jadi kita undangan. Sudah. Akhirnya dia pasang. Alhamdulillah, jadi kita berangkat. Oke, berangkat. Mereka pun berangkat ke tempat undangan. Makanannya pedas. Kipas mati. Pedas. Akhirnya meleleh. Ambil tisu. Panas ya? Iya. Panas. Akhirnya orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Senyum. Mana-mana senyum. Enak masakannya? Iya. Terima kasih ya, orang senyum. Kenapa ya tiba-tiba orang hari ini baik semua ya? Senang ya. Pulang sampai ke rumah pemadaman bergilir. Assalamualaikum bang, buka pintu. Ya sebentar. Suami buka pintu, dia baca ayat kursi. Allah, la ilaha illallah. La ta'udhu sunatu wa la ta'u. Lahu mafis sama wakil mafilah. Kenapa ini hantu tidak mau pergi? Rupanya bini. Itu tidak terjadi kalau anakmu tamat dari Al-Azhar pagi. Karena dia diajarkan di kelas, perempuan yang dilaknat adalah perempuan yang mencukur, menambah-nambah. Semua ditambah. Pipi ditambah. Hidung ditambah. Dagu ditambah. Disuntikkan kresek ke dalam. Silikon. Disuntikkan ke hidung, panjang hidung. Disuntikkan ke dagu, panjang. Cuma 2 bulan bertahan. Habis itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Bernanah, karena silikon tidak bisa menyatu dengan darah, akhirnya silikon membusuk bernanah. Kata dokter, ini mau diratakan saja. Tidak bisa. Akhirnya gimana? Akhirnya ada yang bisa menyembuhkan. Namanya terapi sedot lintah. Ditempelkan lintah 3 ekor untuk menyedot nanah. Itu pun tidak bertahan lama. Biasanya lintah kalau diletakkan di kulit lama menyedot darah, tapi begitu ditempelkan langsung jatuh. Asam gitu ya. Nanah busuk.
ini dampak efek operasi plastik yang luar biasa. Tidak ada lagi wajah yang original. Begitu diperiksa, cuma 5% yang asli. Lainnya plastik semuanya. Sampai-sampai ini plastik. Letih betul plastik. Ada orang bakar sampah, lain. Itu tidak terjadi di sini. Karena perempuan diajarkan, kau tidak boleh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.